Kita awali informasi yang pertama, kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan aksi beringas dengan menembak pesawat Ikaros jenis Karavan PK-HVV di Bandara Oksibil, serta membakar gedung sekolah di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Pesawat jenis Karavan PK-HVV yang di Bandara Oksibil Pegunungan Bintang ditembak kelompok kriminal bersenjata pada pagi sekitar pukul 10.45. Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 35 Bintang Timur Kabupaten Pegunungan Bintang pimpinan Ananias Atimin hingga membuat pesawat kargo tersebut batal mendarat. Kabak Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menjelaskan bahwa pesawat bed jenis Karavan yang dipiloti oleh Kapten Torin saat itu akan melakukan landing dengan rute dari Kabupaten Tanah Merah, Papua Selatan dan akan menuju ke Oksibil Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Rentetan dari penembakan tersebut, KKB juga membakar gedung sekolah di Oksibil. Untungnya penembakan terhadap pesawat kargo tersebut tidak ada korban jiwa maupun material. Pesawat Karavan nomor PK-HVV milik maskapai Trigana. Pesawat ini adalah pesawat logistik atau untuk pengiriman barang kargo, berangkat dari Tanah Merah Bovendigul dengan rute menuju ke Oksibil Pegunungan Bintang pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian timur, mendapat tembakan. Jadi sebelum landing sudah langsung gagal dan kembali ke Tanah Merah. Tidak ada korban terhadap peristiwa tersebut. Kemudian rentetan daripada kejadian tersebut, terjadi pembakaran satu buah gedung sekolah SMK Negeri Oksibil pada berselang dan pukul 11.00 masyarakat melaporkan ke Polres. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Muhammad Mustofi Bastomi beserta personil dan aparat dari TNI dan BRIMOB menindaklanjuti segera menuju ke tempat kejadian perkara. Akibat insiden tersebut, PT Trigana Air Service dengan rute penerbangan Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang mulai 10 Januari memberhentikan aktivitas penerbangan sampai menunggu adanya jaminan keamanan dari pihak berwenang. Dari Kabupaten Pegunungan Bintang, Pegunungan Tengah, Omega Batgrombual, Kontributor iNews melaporkan.